Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memakai tripod kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke. Jadi teman-teman, untuk tripod kamera ini macam-macam, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau rental yang sedang cuma 20, yang besar 40.000, harga belinya yang sedang mungkin 200 sampai 300, yang besar mungkin 700 sampai 1 juta. Ada yang besar lagi harganya mungkin 1 juta sampai 5 juta. Bahkan ada yang sampai 10 juta. Oke, langsung saja kita akan belajar menggunakan tripod sedang atau yang besar DSLR ini. Jika teman-teman pengen beli, langsung saja kunjungi akun Shopee kami di Indonesia Kamera. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita jelaskan. Oke, di tripod besar DSLR ini ada beberapa kuncian. Jadi insya Allah hampir sama antara tripod besar DSLR sama tripod sedang ini. Di sini saya akan mencontohi di Kingjoy. Jadi penguncinya ada banyak. Yang pertama saya jelaskan tentang yang ada di kaki. Cara bukanya gini, dibuka gini. Ya, ini penguncinya. Ketika sudah segini, maka dikunci lagi gini. Nggak bisa dipendekkan ya. Naik di gini, dibuka, ditutup lagi. Jelas ya? Oke, di sini ada dua. Jadi ini bisa tinggi sampai 1,5 sampai 1,70 kalau yang ini, yang tripod besar DSLR ini. Oke, kemudian di sini ada kuncian banyak nih. Nah, saya jelaskan yang ini dulu. Yang samping ini untuk atas bawah. Ya, jadi ini agar bisa di atas bawahkan, ini kunciannya. Jika ini sampean ketati, maka tidak bisa untuk atas bawah. Nah, tidak bisa kan? Ya. Nah, jadi ini buat atas bawah. Jelas ya. Kemudian ini kuncian samping ini untuk muter, untuk putar. Ya, jika ini dikunci maka nggak bisa muter. Masa nggak bisa muter ini? Jelas ya. Oke. Kemudian di sini ada kuncian lagi, ini untuk ngatur ininya, pegangannya. Ya, ngatur pegangannya mau geser kemana. Oke, kalau sudah kita kunci lagi. Di sini ada kuncian lagi. Ya, di sini ada kuncian. Ini, iya dan ya. Nah, ada kuncian ini dilodoi agar bisa ini diputar ini. Ya, ini untuk meningkatkan tambahan. Jelas ya. Nah, untuk teman-teman tak sarankan meninggikan yang ini saja, yang bawah dulu agar lebih kuat, enggak tergoyangkan oleh angin. Oke, terus ini bisa di sampai bawah. Kemudian di sini ada kuncian lagi. Nah, di sini ketika kita mau segini ya kita kunci, maka enggak bisa dinaik turunkan. Jelas ya. Oke, sudah. Sampai sini ketika mau menutup bisa ditarik ke atas sedikit. Oke, kemudian di sini ini ada moonnya. Oke, cara buka moonnya gini caranya. Tinggal ini ada penguncinya, dibuka gini. Nah, terus dibuka gini, ditarik ke belakang ya. Oke, di sini ada bautnya. Di sini fungsinya buat di kamera. Jadi ini nanti dibaut di kamera, kemudian kameranya dimasukkan sini. Ini pakai ini. Nah, memasangnya miring ya. Coba lihat. Miring gini. Miring. Ini dilihat karena ada kunciannya gini. Nah, maka harus miring masangnya. Miring gini. Miring. Sret. Nah, gini. Kan ambil sedikit gini karena ada ganjalan ini, maka kameranya ditekan, otomatis ini akan balik, kemudian tinggal dikunci. Oke, jelas ya. Oke, gini cara pakai tripod. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar.
akan kami jawab. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tahu kabar berita atau kabar dari pertanyaan teman-teman sekalian. Salam Indonesia Kamera, salam sahabat fotografi dan videografi. Salam saudara.